Inilah Radio Singapura. Pembukaan Orkes Kasim Slamet yang dibawa pimpinan Kasim Slamet dengan pemain-pemainnya terdiri dari Kasim Slamet tenor, Ramlan Hadi piano, Saleh Idham accordion, Husin Jalal double bass, Hasim Hasan tenor kedua, Osmar Hasim drum. Lagu-lagu yang akan diperdengarkan pada minggu ini ialah lagu-lagu ciptaan dan gubahan Kasim Slamet. Para pendengar yang terhormat, sebagaimana biasa Kasim Slamet selaku pemimpin orkes dan sebagai biduan yang terkenal, juga pemain saxophone yang menjadi pujaan ramai. Ini akan menghiburkan para pendengar dengan suaranya yang lemak merdu. Lagu-lagu ini untuk memenuhi Kasim Slamet. Pendengar-pendengar di Singapura. Apa yang selamat? Bahkan banyak. Tak ada apa-apa, Mak. Si Salbah bilang petang ni petang Jumaat. Mak tak baca doa selamat kah? Kau ni dah gila. Ini kan hari Minggu. Memperdengarkan lagu yang baru, lagu ciptaan Kasim Slamet. Sini kata oleh Ramlan Hadi. Inilah dia lagu Jangan Tinggal Daku. Sedang rindu padamu yang manis jelita, hanya di kau seorang, oh bintang, oh pujaan, tempat kasih sayang, harapan di masa hadapan. Andai Dinda pergi, Daku teman tiada, meratap sunyi, hampa merana, oh jangan tinggal Daku, oh Dewi, oh manisku. Rindu selalu senyuman yang manis bermadu. Andai Dinda pergi, Daku teman tiada, meratap sunyi, hampa merana, oh jangan tinggal Daku, oh Dewi, oh manisku. Rindu selalu senyuman yang manis bermadu.
selesailah sudah lagu Jangan Tinggal Daku nyanyian Kasim Slamet. Pelan-pelan, jangan lari-lari. Nanti ya. Wah, Cik Kasim, hari ini program kita. Iya, iya. Ada kopi-kopi ya, Pak? Hei, hei, dengar sini, ini pancaran kau. Semua orang kita pergi kantin. Cik Murad nak belanja dah. Kasim, selamat, ada telefon. Siapa telefon? Datang ke perempuan. Perempuan. Bolehkah saya cakap dengan Cik Kasim Selamat? Ini Kasim Selamat cakap. Cik Kasim, telefon ini datangnya dari seorang yang Cik Kasim tidak kenali. Yang cakap di sana tu siapa? Saya. Nama saya Sabariah Mansur. Sabariah Mansur? Oh, Cik Sabariah. Hello? 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 Cik Kasim, saya selalu mendengar suara Cik Kasim. Suara saksofon Cik Kasim sungguh merdu. Sungguh menawan hati. Apa san? Angin-angin buat suara diam dah. Apa dah? Tapi tengok dia angin dalam sudut. Cik Kasim, bolehkah kita berjumpa malam ni? Malam ini? Di mana? Ya. Di mana ya? Mak, mak dah makan bunga? Fikir aku jeti. Eh, bukan. Hei, Tambi. Apalah lubang itu bening? Semua sudah mati tu. Sepunya mak banyak marah lah. Eh, besok, kalau lu datang, lu bawa itu bening tau. Itu lalang punya bening. Orang nak buang lalang, kau nak tanam lalang? Eh, bukan lalang punya bening lah. Salah kira. Hei, Tambi. Besok lu bawa itu benih okey belang-belang tau. Okey, Haji. Tapi Haji cakap belang-belang cikin lah, Haji. Saya punya telinga ada bom letup macam mak dia dah. Apa lu? Dulu saya cakap pelan-pelan, lu bilang kuat-kuat cakap. Sekarang saya cakap kuat, lu bilang pelan-pelan cakap. Jangan-jangan salah Tambi, tidak? Tambi itulah, Mak. Tak ada, Haji. Saya baru itu ada hospital ada balik. Itu doktor. Doktor ada korek jamnya telinga. Karena ada ciki dengar lah, Haji. Oh, itu macam kah? Besok jangan lupa bawa tau. Okey, Haji. Sekarang pun saya boleh bawa. Ini hari tak maulah. Orang bilang besok, ini hari pula. Eh, Mak. Eh, ngapa kau? Mak tu mengempas telefon kuat sangat. Pecah telefon tu nanti. Halo? 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 Ajam, eh? Burun cuda turbang, eh? Mengagoy. Masuk angin, masuk kau. Kenapa kau terjonggok di situ? Tak ada apa-apa, Mak. Sabar ya nak ambil udara laut. Kalau nak ambil angin, bukan di sini. Pergi di luar. Doktor bilang di luar sana udaranya kurang sehat. Di sini udaranya lebih bersih. Doktor kau tu nak gila agaknya. Eh,
telefon lah. Halo? Ya, ini Kasim Selamat ya, Kak. Eh, kamu nama ya? Halo. Cik Sabaria ya? Cik Kasim, malam ni saya nak jumpa Cik Kasim pukul 10 di Capitol Beluru. Boleh tak? Pukul 10? Pukul 7 saya tunggu di sana. Kenapa dah terlekat sangat? Pukul 7 Capitol Beluru belum buka lagi. Baiklah. Tapi macam mana saya nak kenal Cik Sabaria? Saya belum pernah tengok lagi. Begini. Malam ni Cik Kasim pakai satu suit putih dan bunga ros di lapel. Dan saya akan pakai baju moden fashion bunga hati yang berwarna merah dan hitam. Okey? Okey. Bye-bye. Eh, Encik belum siap-siap lagi. Kata Encik nak berjumpa dengan Kasim Selamat. Aku curigalah, Salbia. Curiga? Aku belum pernah bertentang wajah dengan Kasim Selamat. Sekali rupanya macam ni. Alamak. Aya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 y
Eh, saya tak malu, Encik. Saya takut, Encik. Saya tak mau. Apa yang nak ditakutkan? Aku nanti pergi sama. Eh, Kasim. Apa kau tak siap-siap lagi? Kata kau nak jumpa dengan Sabaria. Aku curiga lah, Ujin. Curiga? Ya, aku belum pernah tengok Sabaria. Sekali Sabaria... Takkanlah Sabaria macam itu. Kalau dia macam ini, matilah aku. Habis macam? Engkau pakai baju aku dan kau gantikan tempat aku, ya? Eh, aku tak mau. Aku tak mau. Apa yang ditakutkan kau pakai? Aku pun nanti pergi sama. Habis aku amat. I see, me. Orang yang di sebelah aku tu handsome lah. Alamak, kalau lah kau ini sama dia. Raya Hindu aku. Kalau lah laki-laki tu Kasim Selamat, raya Cina aku. Eh, mana dia Salbiani belum sampai-sampai lagi? Iyalah. Dia Husin Jalal pun nampak muka hidung. Ha, inilah Kasim Selamat palsu datang. Baju kot Kasim Selamat pun macam jubah lah. Jangan-jangan ini Kasim Selamat. Inilah Sabaria palsu datang. Kau kena tipu Kasim Selamat. Mana Kasim Selamat ni? Oh, ini dia. Oh, betullah Kasim Selamat. Handsome juga orangnya. Tapi orang yang di sebelah aku tu lebih handsome lagi lah. Oh, ini rupanya Sabaria. Lawa juga orangnya. Tetapi yang depan aku tu macam gula manis. Apa khabar? Maukah awak menjadi mata air kita? Kalau awak mau, takkan kita nak menolak. Thank you.
Sabaria. Kau udah kena tipu dengan aku, Sabaria. Hai, Kasim Selamat. Kau pun nak kena tipu juga dengan aku. Bagaimana ni, Cik? Kasim Selamat telah betul-betul jatuh cinta dengan saya. Dan dia berjanji dia akan kahwin dengan saya. Kalau kamu berdua sudah jatuh cinta, baguslah. Tapi kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Tapi, Cik, kalau dia tahu yang saya ini bukan Sabaria, tentu dia tak cinta dengan saya. Itu engkau punya pasal lah. Katim, sabar ya. Betul-betul cinta sama aku sekarang, kau tahu. Kalau kamu berdua dah jatuh cinta, baguslah. Tapi aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Hai, kalaulah dia tahu aku bukan Kasim Selamat, dah tentu dia tak cintakan aku lagi. Itu kami pasallah. Allah, bagus. Tak dapat matai. Dah jadi macam ini. Mak. Oi, mak. Oi. Berapa lama? Lebih kurang dalam 3 jam. Adakah perkara buat saya kemari? Ya, sangat besar. Silakan duduk, Cik Sabar ya. Terima kasih, Cik Kasim. Sebenarnya, saya ada satu rahsia yang saya nak terangkan pada Cik Sabar ya. Rahsia? Ya, saya pun rahsia juga nak terangkan pada Cik Kasim. Ada rahsia juga? Mampus. Rahsia apa tu, Cik Sabar ya? Cik Kasim lah dulu. Cik Sabaria lah dulu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita usum. Siapa kalah, orang diterangkan dulu ya. Baik. Baik. Osum. Sekarang Cik Sabaria kalah, bukan? Baik, Cik Sabaria terangkan rahsia itu. Baiklah. Cik Kasim Selamat. Saya rasa baik putuskan sajalah percintaan kita. Ha? Putuskan? Maaf. Tolong aku, maaf. Sebenarnya, saya ini bukan Sabaria gadis hartawan. Apa? Nama saya Salvia. Orang gaji Cik Sabaria. Orang gaji Cik Sabaria? Jadi, ia yang mana satu Cik Sabaria? Selamat, ini Cik Sabar yang sebenar. Selamat berkenalan, Cik Kasim Selamat. Selamat berkenalan. Ya. Silakan. Selamat. Saya. Sebenarnya, saya sungguh tertarik hati mendengar cara-caranya Cik Kasim nyop saksofon. Sungguh merdu sekali. Dari mana Cik Kasim belajar? Saksofon? Oh, itu saya sudah tidak heran lagi.
Di waktu saya main saxophone, umur saya baru 12 bulan. 12 bulan? Ya, tidak. 12 bulan baru nak pandai melangkah. 12 tahun. Oh, bagaimana suaranya boleh merdu sekali? Oh, itu sangat senang. Di waktu saya main saxophone, saya pejamkanlah mata saya. Sepatu. Cik, bukan di atas. Sana. Maaf saya, Cik Sabaria. Tadi, aduh. Sepatu. Yang sebenarnya, saya ini bukan Kasim Slamet. Apa? Jadi kamu ini siapa? Nama saya. Nama saya Sabaria. Bukan. Husin Jalal. Pemain The Double Bass. Yeah. Husin Jalal? Jadi yang mana satu Kasim Slamet? Kasim Slamet. Ini dia. Sabaria. Waduh, apa yang kau? Sabar, kau kasih kasut kali empat aku. Nasib baik kena dadaku. Kalau kena muka aku, sampai ketua aku tak beli ini kasim. Padan dengan muka kau. Bukan kau dah bilang jangan tipu nama. Eleh. Dia datang kasim. Sudah 2 tahun saya jatuh cinta pada nama Kasim Slamet. Sesudah Cik Sabaria melihat orangnya, mungkinkah Cik Sabaria meneruskan percintaan Cik Sabaria? Bolehkah kita berjumpa begini selalu? Di mana? Katakanlah di mana saja. Saya akan berada di sana. Hayati, nanti dulu. Nanti telepon lagi ya. Hayati, Asmadi, katanya nanti malam mau datang. Sini duduk. Sebetulnya makcik, saya tuh memang nak datang malam sekarang. Iya. Tapi Asmadi nih dah tak tahan sangat. Maklumlah, orang baru balik. Asmadi, tinggalan sana seronok. Seronok tuh seronok makcik. Tapi seronok lagi di Singapura. Seronok lagi Singapura? Sebab di Singapura ada Sabaria. Di England tak ada. Nakal lah dia awak tu. Iyalah makcik. Dia turun saja dari kapal terbang. Kakak-kakak, Sabaria tak ada datang. Memang tinggi pula. Sabaria! Sabaria! Salvia! Salvia!
Encik. Siapkan kopi. Baik, Encik. Ya, Ma. Kau belum tengok bunga ke makcik cantik sekarang. Mai, mai. Sabar ya. 4 tahun aku kehilangan kau. Kau bertambah cantik dan manis sebari. Sabar ya. Cuba pejamkan mata kau sebentar. Dan Abang Abidin kau telah setuju hendak melangsungkan perkahwinan kau dengan Sabaria pada bulan depan ini. Bukankah begitu, Bang? Benar. Bagaimana pikiran kau? Kalau kakak dan Abang Abidin telah setuju, saya pun setuju juga. Mak, putuskan saja pertunangan saya dengan Abang Ismail. Putuskan? Kau ni dah gila, ya? Kembalikanlah loket ini kepada Abang Ismail. Sabaria, kau mau kasih malu aku, ya? Tidak. Sabaria tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Majistret? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang datuk nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Sabaria, 3 hari aku beri tempoh untuk berfikir. Kalau kau mau kawin dengan laki-laki yang aku suka, harta mendaku terpulang pada kau. Kalau kau mau kawin laki-laki yang kau suka, kau tersingkir pada kaum keluargaku. Mustahil apakah yang kau hendak cakapkan? Kasim, kalaulah apa-apa terjadi pada diriku, sanggupkah kau hidup semati denganku? Ya, aku bersedia apa saja. Itulah saja yang aku tidak tahu. Terima kasih, Bang Kasim. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sabar ya.
Tempoh 3 hari sudah cukup. Apa jawabanmu? Dr. Ismadi atau Kasim Slamet? Kasim Slamet. Bagus. Salvia! Salvia! Ya, Cik. Engkau cari Kasim Slamet sekarang juga, aku nak ajar dia. Maknya sabar dia panggil lah. Hei, berhenti nak main drum. Apa? Maknya sabar dia panggil. Kenapa saja? Tak tahu. Sim, ambil buah dam ni. Aku nak ikut. Apa nak kau bikin? Aku ikut sama. Eh, aku ikut. Semua aku pegang ni. Eh, sudah dah. Apa nak kau? Gitar pun aku nak pegang ke? Sikit sana, sikit dah. Kau tahu kenapa aku panggil engkau? Aku nak kasih kawin kau dengan Sabaria dulu. Kemam, jalankan upacara kawin. Siapa nama kamu? Kasim Slamet bin Usman Slamet. Kasim Slamet bin Usman Slamet. Kain baju kau. Dengar sini sekalian yang ada. Mulai saat ini, Sabaria bukan permisi saya lagi. Sabaria, ini uang 5,000 ringgit. Sayang, keluar kau dari sini. Bila kita sampai di Pulau Pinang nanti, kita bina penghidupan baru.
Janganlah engkau bimbang lagi, Sabaria. Segala-galanya akan selamat. Oh, Abang Kasim, aku tidak akan gentar menempuh penghidupan asalkan kau selalu di sampingku. Sabaria dengan Kasim Selamat, tetapi tidak menjadi apa. Hari ini hari dia, dan hari aku akan menjelang nanti. Menambah rasa cinta dalam lubuk jiwaku. Lagaknya dia menari perhatianku. Dapat ku membayangkan dari ruang matanya. Ku tahu dia menyinta dari bayangan tingkahnya. Mengapa Bung berpura-pura? Jikalau daku mendapat akuannya, aku kan bahagia hidup dalam dunia. Tuan tunggu sana. Baik. Bali. Ha? Depa damai dah. Depa damai bagus eh. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan nak sewa bilik ni? Saya. Sila. Baik kot ni. Kot ni. Ramai kot ni. Sewa bilik ni lagu ni. RM50 sebulan. Termasuk katil, meja, kerusi, meja setbot, lampu, ayak. Macam mana? Suka tak? Ya, suka. Elok. Mari boleh balik dulu lah. Baik. Terima kasih. Ya. Abang Kasim, uang kita sudah tinggal tak berapa banyak lagi, Bang. Abang Kasim belum mau je cari kerja lagi. Kerja apa yang Abang nak buat, Sabaria? Sabaria akan tahu yang Abang Kasim hanya pandai bermain muzik. Abang Kasim nak bekerja di night club, Sabaria tak kasih. Jangan-jangan Sabaria cemburu tak? Sabaria bukannya cemburu. Tapi Abang Kasim bukan tak tahu perangai Mak Sabaria. Mak memang benci pada orang muzik. Kalau Abang Kasim nak main muzik juga, sudah tentu kita tak dapat berbaik-baik dengan Mak lagi. Hayati. Ya, Makcik. Aku heran. Kenapa Ismadi tak mau kahwin-kahwin? Entahlah, Makcik. Telah berapa banyak gadis-gadis yang dia menolak. Apa khabar pagi ini, Makcik? Lega sedikit. Makan buah ni, Makcik. Terima kasih, Hayati. Ismadi, betulkah kau tak mau kahwin? Ya, Makcik. Sebenarnya,
saya telah mengambil keputusan. Kalau saya tak dapat memperistrikan Samaria, saya akan terus membujang sehingga ke akhir hayat saya. Paling murah sekali. Sewa dia RM10 sebulan. Suka tak? Ya, suka. Baik, Bang Li balik dulu. Ya. Bang Kasim, apalah kita ni nak jadi, Bang? Daripada hotel, kita pindah ke bilik. Daripada bilik, kita pindah ke bawah kolong. Lama-lama ke mana lagi kita nak pindah, Bang? Pindah ke lubang kubur. Abang Kasim ni orang cakap betul-betul dia main-main pula. Siapa punya salah sekarang? Kalau Sabariah kasih Abang Kasim kerja naik kelab, sudah tentu dia tak tinggal rumah di bawah kolong begini tau. Lagi-lagi naik kelab, lagi-lagi naik kelab. Baiklah, kalau betul-betul Abang Kasim nak kerja di naik kelab, hantarkan Sabariah balik ke Singapura. Baiklah. Sabariah, padan dengan muka engkau. Akhirnya engkau minta tolong dengan aku juga, Sabariah, Sabariah. Thank you.
Kasim baru pulang kerja? Iya, Ma. Ma, bila sampai? Baru Mak sampai. Syukur, kau sekarang barulah jadi manusia, Kasim. Mak lagi suka engkau kerja begini. Pada jadi tukang muzik. Kasim, kau pun tahu bukan, Sabaria sudah berbadan dua. Mak datang di sini, nak bawa Sabaria pulang Singapura bersalin. Kalau sudah selamat bersalin, Mak sendiri datang antar Sabaria kemari, nak. Apa kata engkau, Kasim? Baiklah. Sabaria selamat melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki? Alhamdulillah, syukur. Nes, apa khabar Sabaria? Sabaria? Encik. Ini ada surat telegram untuk Encik. Terima kasih ya. Minta adik sewa bilik ni. Bang Ali tengok dah seminggu Cik Kasim ni asyik duk menangis aja. Sudahlah. Tiap-tiap barang yang hidup tu mesti mati. Tu semua kehendak Allah. Jangan duk menangis sangat-sangat. Akibatnya nanti bahaya diri Cik Kasim. Tak apalah. Sementara belum ada orang main sewa bilik ni, Cik Kasim duduklah. Duduklah sampai bila-bila pun. Sudah satu tahun umur budak ini. Kasim selamat. Jangan kata nak kirim uang. Khabar berita pun tak ada. Apa punya bapak pun aku tak tahu. Itu pun kau mesti suka, Sabar ya. Saya juga hairan, Mak. Sudah berpucuk-pucuk surat saya kirim kepadanya. Tapi satu pun tak mendapat jawapan. Betulkah Mak puskan surat-surat itu semua? Astagfirullahaladzim. Takkan dah Mak nak koyak-koyak ke surat kau tu, nak.
Kalau boleh, Mak nak bawa Kasim Selamat tinggal sama-sama engkau, nak. Jangan-jangan dia dah pindah rumah dan bekerja di naik kelab. Jangan tidak nikah perempuan kebrek, sabar ya. Jadi, apa yang mesti saya buat, Mak? Ya, mula-mula kau mesti pergi ambil pasah. Orang kemari ada berita baik, lebih-lebih lagi Dr. Ismadi. Maafkan saya kerana terlambat. Jadi, apa kesudahannya tentang Sabaria dan Kasim Selamat? Galanya sudah selesai. Bila pula nak dilangsungkan perkahwinan Sabaria dan Ismadi? Sebaik-baiknya habis Eda. Ismadi, selamat menempuh gerbang perkahwinan. Tahniahku kepadamu, Sabaria. Kanda tak rasa sama sekali yang Dinda menjadi istri Kanda. Kini Kanda cukup gembira. Masuk. Tuan, Tajuddin sudah tidur, Tuan. Tidurkan dia di situ, Mila. Kalaulah Tajuddin tahu yang Kasim Selamat itu ayahnya, bagaimana, Dinda? Kanda jangan khawatir. Walaupun apa terjadi, Dinda akan rahsiakan perkara ini. Dinda? Ya. Nampaknya Tajuddin tu nak mengikut jejak Kasim Selamat. Tapi walau bagaimanapun, Dinda akan didik dia sehingga dia boleh menjadi seorang doktor. Mak, ya. Mak, tengok. Tengoklah. Cik Kasim. Bang Ali, ya? Ya. Ada apa, Bang Ali? Dah dekat nak 2 tahun. Cik Kasim duduk bilik ni, Bang Ali 1 dit sewa pun tak ambil. Jadi hari ni, Bang Ali serba tak kena. Cakap pun salah, tak cakap pun salah. Nak cakap apa, Bang Ali? Cakaplah. Cik Kasim jangan kecil hati, no? Tidak. Ni ada 2 orang nak sewa bilik ni. Jadi Cik Kasim tahu sendirilah. Ya, saya faham, Bang Ali. Tetapi sebelum saya keluar dari bilik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bang Ali dan juga isteri Bang Ali kerana sudi menjaga saya dalam keadaan begini.
Semoga Allah sajalah yang balas budi baik Bang Ali. Dan lagi, Bang Ali, ini nyawa saya. Ambillah saksofon ini dan buatlah apa Bang Ali suka. Ya, Bang Ali, saya bawalah saya keluar dari bilik ini. Kesian matanya buta. Mana dia nak tidur malam ni, Bang? Entahlah. Tuhan saja yang tahu. Badan saya terlalu letih dan saya tumpang tidur di sini. Maafkan saya. Saya tak tahu tempat ini tempat larangan. Tidak, Cik. Ini bukan tempat larangan. Ini kawasan rumah Mami. Di mana Cik tinggal? Biarlah Mami antarkan. Saya tak bertempat tinggal, Mami. Di mana saja kaki saya terhenti, di situlah rumah saya. Kasihan. Kalau begitu, marilah singgah ke rumah Mami. Sekarang sudah jauh malam. Kalau nak jalan, jalanlah siang-siang. Cerah mata telinga. Pada saya, siang dan malam sama saja.
Jangan begitu, Cik. Marilah singgah ke rumah Mami. Mami ingin nak tahu asal-usul, Cik. Baiklah. Samad, tolong bawa orang muda ini naik ke atas, ya. Baik, Mami. Cumbi, kita sudah sampai, nak. Mari turun. Mari turun, sayang. Sayang pada Cumbi. Janganlah Cik kenangkan orang yang sudah mati. Kalaulah Cumbi berduka terus-terusan begini, akibat bahaya diri. Cumbi susah, Mak pun lagi susah. Tidur, Rena. Biar Mak keluar sekejap, berjumpa dengan orang muda tadi. Kesian matanya buta. Tidur, Rena. Samad, Cik bawa masuk kereta, ya. Baik, Mami. Mami, jemput makan, Mami. Makanlah, Cik. Mami sudah makan. Cik, Mami ini nak tanya. Nama Cik ini siapa? Dari mana asalnya? Dan bagaimana boleh jadi begini? Nama saya Osman. Dan saya berasal dari Abang Bidin. Abang Bidin. Abang Bidin. Mami. Mami. Abang Bidin. Saya dengar suara perempuan menangis. Suara siapakah itu, Mami? Itu suara anak Mami. Sudah 3 bulan, hidupnya tidak tentu arah. Pikirannya terganggu sebab kematian suami. Kematian suami? Mami, bawalah saya berjumpa dengan anak Mami. Karena ada nasihat yang saya hendak katakan. Mari, Osman. Jangan meracun diri, nak. Kesianlah pada Mak. Siapakah namanya anak Mami? Namanya Kalsumbi. Tapi Mami memanggil Cumbi. Cumbi, janganlah engkau banyak menangis, Cumbi. Akibatnya sangat buruk. Dulu mataku dapat melihat segala kecantikan alam maya. Di satu ketika, istriku telah meninggal dunia. Mulai saat itu, aku menangis tak terhingga. Dengan tidak menghiraukan siang atau malam. Kukira dengan tangisanku itu, dapat ku kembalikan istriku yang telah mati. Tetapi, pada suatu pagi, apabila ku buka mataku, ku dapati segala kecantikan alam maya telah luput dari penglihatan. Aku telah menjadi manusia buta.
penghidupanku bertambah terhimpit. Aku terpaksa keluar dari rumah sebab tak dapat membayar sewa. Ku merantau tak tentu arah untuk mencari sesuap nasi. Akhirnya aku dipungut oleh ibumu. Dan besok aku akan merantau lagi. Merantau entah kemana untuk menyambung nyawaku. Cumbi, dengarlah nasihatku ini, Cumbi. Dengarlah. Usman, cerita Cik sangat sedih. Tak salah pergi kemana-mana lagi. Tinggallah di sini buat selama-lama. Mari, mari Mami tunjukkan tempat tidur Cik. Jombi, mari makan, Cik. Walau 1,000 tahun Jombi menangis, Bidin tak akan kembali lagi, Jombi. Jombi dengar tidak nasihat Abang Osman malam tadi? Nasihatnya sungguh berguna. Mari, Cik, Mak sisirkan rambut. Jombi, nasib baik Mak masih hidup. Kalau Mak sudah tak ada, Mak pun tak tahu apa yang akan terjadi pada Jombi. Hendak ku nangis tiada berair mata. Tiada siapa nak teman. Kalaulah nasib sudah tersurat, begini hebat apa nak cari ganti serupa denganmu. Tak sanggup ku berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Rasa hati selama kau pergi, tinggalku sendirian tiada berteman dalam kesepian. Cahaya indah tiada berguna,
keluhan hatiku menambah derita. Kau jua tak kunjung jema. Di mana kan ku cari ganti? Mungkinkah di syurga untuk kawan berduka menangis bersama sudah baik. Maafkan Abang Usman, Cumbi, karena mengganggu Cumbi tidur. Abang Usman, nak minum air? Ya. Mari Cumbi tuangkan. Cumbi, Cumbi, pergilah masuk tidur. Barangkali hari sudah malam. Baiklah, Abang Usman. Selamat malam, Abang Usman. Selamat malam, Cumbi. Berikanlah mereka sejahtera. Hapuskanlah hati dukanya. Gantikanlah dengan bahagia. Kupohonkan padamu, ya Allah. Walaupun dengan nyawaku ditukar ganti. Thank you.
Kenapa Mak menangis? Mak menangis bukanlah bersedih, tetapi gembira melihat perubahanmu, Cik. Mendengar suara tenor saksofon. Siapakah yang menciumnya, Combi? Oh, yang itu Bayin, budak sebelah rumah. Ya, Bayin boleh meniup, tapi dia perlu banyak latihan. Iyalah, Bang Usman, dia angan-angan nak jadi Kasim Selamat. Combi kenal Kasim Selamat? Ya, semasa Combi belum sakit dahulu, Combi selalu membuka siaran radio Singapura. Dan orkes Kasim Selamat menjadi pujaan Combi. Oh, Combi, tolong panggil Bayin kemari dan suruh dia bawa saksofonnya sekali, ya. Baik, Pak Usman. Bayin! Bayin! Mari sini sekejap. Bawa saksofonnya sekali, ya. Awak Kak Comi panggil Cik? Tidak. Abang Usman tu nak tanya pasal saksofon. Bayin sudah berapa lama main saksofon? Sudah 1 tahun, Abang. Minta saksofonnya, Bayin. Abang Usman pun sudah lama tidak main saksofon. Entah boleh kah tidak, belum tahu lagi. Thank you.
Cung Bi. Macam Kasim selamat, ya? Ya. Banding sampai. Bau sat-sat ni sampai. Siapa tiup seksepon tu, ha? Itu anak angkat cik yang baru. Anak angkat? Iya, namanya Osman. Kesian, matanya buta. Buta? Yang ini Kasim Selamat. Kasim Selamat? Selamat. Awak cik tukar nama. Nama Kasim Selamat bukankah bagus? Tuan ini siapa? Nama mama Mahyudin Jelani. Tau Kitchen Dramata Review. Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah benci dengan nama Kasim Selamat. Sebabkan nama itulah isteri saya meninggal dunia. Dan disebabkan nama itu juga mata saya menjadi buta. Abang Kasim. Kasim Selamat, mama ada satu cadangan. Mau tak bersama-sama mama kita pusing seluruh tanah Melayu dengan review? Mama dah garanti tentu bagus. Pergilah Abang Kasim. Kalau Abang Kasim pergi, betapa hal pula Cumbi? Tak apa, Cumbi akan tunggu di sini sehingga Abang Kasim pulang. Baiklah, Mama Mahyudin. Saya terima tawaran Mama. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Cik? Saya mau nama saya ditukar ganti. Ditukarkan kepada Osman. Ya, Osman Jailani. Jangan kata nak tukar nama. Cik nak tukar apa pun Mama bagi. Asal Cik mau pi saja. Yeah.
Osman Jailani, saksofonis buta. Halo, ada apa Dinda? Kanda, Kanda tak bekerja kah malam ni? Tidak, kenapa? Maukah Kanda membawa Dinda menonton malam ni? Kanda tahu, Dinda nak menonton manusia istimewa, bukan? Bagaimana Kanda tahu? Mau tak Kanda? Mau. Terima kasih Kanda, I love you. Dinda, tolong apa Dinda? Tolonglah operikan mata Osman Jailani. Ih, besar sungguh penghargaan Wawang di Singapura ini, no? Amboi. Ini hadiah bersama. Kalaulah cik boleh tengok, mamak tak tahu apa besar hati cik. Tak apalah mamak. Mamak tengok pun sama juga seperti saya tengok.
Allah, Cik. Siapa tu? Maafkan saya kalau mengganggu. Tak ya. Boleh saya berjumpa dengan Cik Osman Jelani ini? Boleh. Silakan masuk. Osman, ada orang nak jumpa Cik. Nama saya Ismadi, Dr. Ismadi. Osman Jalani. Ini istri saya, Osman Jalani. Dan yang itu anak saya. Tuan Doktor, berapakah umurnya anak Tuan Doktor ini? 3 tahun 5 bulan. Oh, Mama. Ya, Cik. Barangkali anak saya pun sebesar itu juga, Mama. Cik Osman. Ya. Saya datang kemari karena nak memberi pertolongan dengan percuma. Pertolongan apa, Tuan Doktor? Saya nak mengoperate mata Cik Osman agar Cik Osman dapat melihat kembali seperti sedia kala. Tuan Doktor, sebenarnya saya lebih senang hidup begini. Jikalau saya dapat melihat sekalipun, tidak ada artinya bagi saya. Sebab manusia yang saya puja sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, Tuan Doktor. Cik Osman, tadi kamu ada mengatakan yang kamu mempunyai seorang anak. Tidakkah kamu ingin melihat anak itu? Baiklah, Tuan Doktor. Lagi kita sampai dah stesen Tanjung Pagar. Mak, dapatkah Abang Kasim lihat seperti dulu? Kita serahkan saja kepada Allah, Cumi. Ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah Abang Kasimku.
buka mata kau, Cik Osman. Jangan takut. Cuba lagi. Saya dapat melihat kembali, Tuan Doktor. Saya dapat melihat kembali. Dan saya juga akan dapat melihat wajah anak saya. Terima kasih, Tuan Doktor. Terima kasih. Morning. Ya. Terima kasih, Nas. Tangiskan, Abang Kasim bukannya mati. Mami, bila Mami sampai, Mami? Mami satu minggu sudah sampai di sini, Cek. Mama lah bawa dia panik, Mai. Oh. Cek, Cek tak mau ke pulang lagi ke Pulau Pinang? Saya mesti pulang, Mami. Sudahlah, Jumbi, jangan menangis. Abang Kasim akan pulang ke Pulau Pinang nanti, sama-sama dengan Jumbi, ya. Manjela ini? Ya. Ku perlihatkan istriku padamu, Maimunah Ismadi. Tak mungkin. Kenapa, Cik Osman? Apa yang mengganggu fikiran kau? Tuan Doktor, wajah istri Tuan Doktor salin tak tumpah dengan wajah istri saya yang telah meninggal dunia. Barangkali pelanduk dua serupa. Ya, barangkali pelanduk dua serupa. Maafkan saya, Tuan Doktor. Maafkan saya. Tuan Doktor, bolehkah saya membawa Osman pulang bersama saya? Oh, belum boleh lagi, Encik. Sebab dia perlu banyak rawatan. Buat sementara waktu, saya akan pindahkan dia ke rumah saya. Karena di sana, dia akan mendapat rawatan yang lebih istimewa. G M B Z R
Berhentilah dulu, Kanda. Minuman sudah sedia. Bagus, Cik Osman. Nampaknya banyak perubahan yang telah dilakukan. Mari kita menunjuk. Tuan, saya nak ke tepi laut. Bolehkah saya bawa Tajudin bersama saya? Pergilah. Tuan Doktor, terlihat kepada anak Tuan Doktor, teringat kepada anak saya. Petang nanti, bolehkah saya pergi melihatnya, Tuan Doktor? Cari siapa, Encik? Betulkah ini rumah Nyonya Mansur? Betul, Encik. Saya hendak berjumpa dengan dia. Baik, Encik. Kasim Selamat, siapa izin kau masuk di sini? Pergi, pergi, keluar dari sini. Kaki lima rumah aku kau tak boleh injak. Keluar. Apa kau mau? Saya hendak berjumpa dengan anak saya. Kalau kau aku dah benci, turunan kau pun aku tak mau tahu. Anak kau tak ada, aku dah kasih orang. Sama siapa? Apa kau mau tahu? Aku hendak minta pertolongan darimu. Pertolongan yang penghabisan kali. Apa? Setidak-tidaknya, kau tunjukkanlah di mana kuburnya Sabaria. Baiklah. Nangis konon, jangan tak tahu malu. Menikah satu sen tidak keluar uang, malah harta anakku kau kikis sampai habis. Kemudian kau seksa pula anak aku sehingga mati. Pergi kau main mudet di sana, buat apa kau menangis di sini? Saudara, mengapa saudara menangis di kubur ibu saya? Apa? Kubur ibu saudara? Apa artinya semua ini? Malu! Ampunkan Kasim, ampunkan Mak Kasim. Kalau ini bukan kuburnya Sabaria, di mana Sabaria sekarang? Sabaria, Sabaria. Mas sudah kawinkan dengan Dr. Ismadi. Ismadi.
Sekarang barulah aku tahu segala-galanya. Rupanya kamulah yang mengirim telegram palsu supaya aku boleh bercerai dengan Sita. Bukankah begitu, Mak? Iya, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Mana semua masalah, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Aku hairan. Mengapakah kau diciptakan Allah menjadi manusia? Kan lebih baik kau menjadi haiwan. Astagfirullahaladzim, Kasim. Kenapa, Kasim? Aku dah tua, maafkan aku, Kasim. Aku salah, Kasim. Allah, Kasim. Cik Osman. Saya, Tuan Doktor. Kenapa Cik Osman nampaknya terburu-buru? Tuan Doktor, saya hendak pulang ke Pulau Pinang. Pulang? Belum boleh lagi, Cik Osman. Kerana rawatan atasmu belum lagi selesai. Tuan Doktor, lebih lekas saya keluar dari rumah ini lebih meringankan penderitaan saya. Sebab saya tak sanggup lagi melihat Sabaria mempermain-mainkan saya. Sabaria, peliharalah Tajuddin anakku baik-baik. Dan jikalau ia besar nanti, janganlah membiarkan nasibnya serupa dengan nasibku. Kasim, selamat. Biarlah aku berterus terang denganmu. Aku bersalah tentang mengambil Sabariah dari tanganmu. Tetapi kesalahanku itu telah dapat kutebuskan dengan memberi kembali penglihatan. Aku rasa itu sangat adil, bukan? Terima kasih di atas keadilanmu, Tuan Doktor. Abang kasih, 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 abang kasih
Allah Kasim. Pakcik, pakcik, pakcik. Abang Kasim pulang bersama-sama dengan Jombi. Abang Kasim, masa Jombi mengantar Abang Kasim dahulu? Abang Kasim di dalam keadaan buta. Dan apabila Jombi terima pun Abang Kasim buta. Tetapi Jombi bahagia. Marilah Abang Kasim, marilah kita pulang.